Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Jase Laka Mundure Laka Kencot. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali. Ya. Tentunya dengan penampilan yang berbeda, karena hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan buat kami semua di sini. Betul. Gimana? Seperti yang jenengan sering dengar keluh kesahnya Bang Marsan, sekarang sepatunya udah baru. Kekecilan. Punya dikit juga kekecilan. Lebih segini nih. Ya lebih, madangi juga sama itu dipaksa. Enggak, saya tak kecilin jendiknya dulu. Madangi ini jendiknya ditegelin. Depannya itu jempolnya naku kayak gini, tapi ya terima kasih inilah. Kepada ini. Ya, kepada ibu. Namanya siapa ya dulu? Ya intinya jenengan lah ya, hamba Allah yang ya yang mohon maaf ini namanya saya lupa di handphone itu. Terima kasih atas pemberiannya, semoga barokah. Amin. Ya Allah. Amin. Ini sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Yang enggak punya pur jadi punya pur. Karena sepatunya dijual buat pur. Oh, blendos. Punya saya pas ning jentiknya ada yang nekuk sedikit. Ya, sama kecilan semua. Oh, aku tuh pas ini. Ya, pas dibuka. Dan pas keluar. Pas keluar. Kalau saya kecilan enggak benar-benar enggak masuk. Dikasih apa enggak kamu lah, Mas? Lah, dikasih lah. Tapi kecilan juga, kecil banget. Ya mau kecilin. Ya, dibesarin satu angka. Terima kasih buat ibu yang memberikan. Ibu yang Allah yang memberikan, semoga rezekinya dengan lancar dan barokah. Kembali lagi ke permasalahan tim Gase, teman-teman ya. Di mana tadi malam kita mencoba mengeksplor tempat baru. Di situ kita ditontonkan sebuah kejadian ya, di mana di situ ada seperti ritual sesat itu ya. Iya. Yang orang pakai ruku itu kita juga belum tahu itu artinya apa. Terus kita juga dipertontonkan sama sosok dukun yang sedang melakukan sebuah ritual. Iya. Di mana orang itu menyebutkan nama-nama yang di mana intinya kurang lebih seperti mau menyantet teman-teman ya. Betul. Setelah itu kita juga sudah melihat bahwasanya di situ ada darah kotor atau pembalut wanita yang sudah ada darahnya. Pempes anu softtek, Bro. Ya. Softy. Terus ada rambut dari yang mungkin mau disantet. Ya. Namanya itu saya dengar ada 3 ya di situ. Yang pertama Fai. Devina. Fai. Yang itu Bu Devina keser, Devina sudah capek. Oh, kita iya. Kitanya apa begitu? Ya, Pak I, terus sama nama iblisnya. Itaksa. Itaksa. Itu teman-teman, kita juga belum tahu sampai saat ini itu maksudnya apa. Nah, kejadian yang lebih aneh lagi, ketika kita pulang sampai ke parkiran, ya di mana kita ke parkiran motor tiba-tiba dihadang. Orang yang melakukan ritual itu kan bawa cangkul, cangkul. Ya, diam di situ dan tiba-tiba menyerang Badangi. Sampai akhirnya Badangi itu tidak sadarkan diri. Dan susahnya itu teman-teman ya, jin yang bersarang di tempatnya Badangi itu tidak kelacak dan tidak bisa kebaca. Jadi kayak bukan dimasukin jin tapi kayak dikendalikan dari jarak jauh. Kendam apa? Makanya ketika dibacakan apapun malah ngikutin. Bukannya takut malah diikutin. Itu teman-teman ya. Spaseh. Kita mendapatkan masalah baru lagi teman-teman ya, seperti komentarnya dengan tim Gase jangan deket-deket dengan masalah. Nah, ini memang pekerjaan kami mencari masalah. Kalau nggak ada masalah nggak upload video, nanti pun kenapa nggak upload. Pokoknya kami semua ya, serba salah ya. Enggak teman-teman, itu bercanda. Kami semua memang sudah terjun di dunia ini ya, harus siap resiko. Dalam segala resiko yang akan datang ke diri kita. Betul. Kita sudah berada di lokasi tadi malam teman-teman, kita tinggal menyisir. Karena pesan Eyang Sarif, jangan sampai manusia itu melakukan sebuah ritual lagi yang bertujuan untuk badang itu ya. Nah, itu membahayakan sekali karena bisa mendapatkan teror sakit selama 40 hari, di mana itu akan menghabiskan semua yang satu darah. Tapi berturut-turut tiap hari, berarti tiap hari ada yang meninggal.
drama apa lagi yang sedang dilakukan oleh manusia di luar sini, teman-teman? Kita bedah pada malam. Dan tempatnya juga unik di sini ya, Mas ya. Yang pertama kita lihatnya putih itu. Berhubungan apa enggak ya? Belum bisa diketahui. Berhubungan Pak, soalnya beda tempat. Ini macam burung kayak. Bawa kok masuk serupa nomor empat. Tim kasi langkah mundur langkah. Ini saja rambut. Alah, busyo. Terdubur. Ya ini madangnya kondisinya alhamdulillah ini sudah tadinya nggak mau makan. Sekarang kencot lagi. Iya. Ini ngomong aja. Tapi bagus keserupan kok mbah. Dia ngomong ya ngomong respon jadi langsung segak. Kayak sebelum nonton video tim Gase, langkah baiknya jenengan itu sholat terlebih dahulu karena tim Gase tidak merekomendasikan jenengan itu nonton sebelum sholat. Siapin cemilan dan makanan, duduk santai jam 18.20. Oh enggak, kamu telat terus. Oh iya sih. Itu anu habis pecikan. Pecikan jadi ya sinyal itu karena sinyal. Oke ya. Awas. Jangan. Yuk, gimana? Jangan skip iklan itu. Gimana tantangan terbukanya udah diterima apa belum? Ring. Iya. Ya tinggal ngumpulin itu ada yang mau donasi-donasi arenanya itu. Lah, yang di itu udah nerima tantangan ya. Psikologis udah nerima. Masih ngambang sih. Masih ngambang. Saya berani, Pak. Oh, ya, berani aja. Oh, terima kasih nih ya buat yang ngasih sepatu walaupun bujul ya. Iya, kurang deo. Cukup. Terima kasih. Ya, luwak lah. Oh, apa suara luwak sih, Mbak? Persis mirip. Ya, Bang Mbak, suara mirip suara luwak, Bang Mbak. Iya. Ini bisa. Assalamualaikum. Yo. Apa sih, Kom? Malih. Gua mau bober kok. Yang muslim mau. Foto anjir udar-udaran besi. Iya, kecil itu gimana? Curang ya curang. Pak, ini suara apa enggak, Mbah? Kae. Di kae. Ngarep kae. Kae gun. Kurang di. Iya. Di. Awas kae. Ayo, gini. Ayo, eh. Ngutuk. Ayo, kok. Ini udah gemuk. Ya, mana rambah? Ini. Masuk lu duduk atok lagi sang. Aduh. Jadian, Dan. Jadian. Aduh. Atok mong. Bendo. Bawa bendo barang. Sini ki jagongan uang apa tuh? Uang kong. Itu yang bawa pisau kok. Bawa. Golok. Apa jangan-jangan sih nganu, kau kan mau wadun kan, orang udah gurok-gurok, orang benda kan ya. Udah, jangan disalah. Ya, anak gede ya masalahnya. Isi perak lah, isi perak buat lah.
Amana burung yang jadi pikiran itu yang bawa kau bawa apa tadi golok melayu ke bentuk perintut oh golok tadi kok maksudnya itu wanita yang diket itu benar-benar manusia nah itu manusia manusia itu manusia kan iki ya maksudnya kalau itu manusia ya berarti kan kita memiliki tanggung jawab untuk selamatin mas ntar dulu manusia, si manusia yang diikat kayak anak getia kok berapa apa sih mas? Iya bener apa orang bat-batnya dicokot kayak namanya makhluk kayak silumane ya kita tidak tahu yang sebenarnya terjadi seperti apa yang terpenting kan tugas kita menyelamatkan manusia itu nah. Tapi kan ketemu makhluk hitam bawa golok itu yang ada kita dicacak-cacak cincang sih ada malah kayak lambungnya bambu banget nih seperti ini sih sebenarnya lagi sebenarnya siang ini sebentar lagi apa terang kita sabar nunggu sedikit lah nanti kalau udah terang kita balik lagi ke sana ya kalau selamat kalau nggak lagi ya mau dimakan maksudnya lo siang kan gampang nyarinya dong tapi kita jangan coba banget ya soalnya kan belum tentu juga kan korban apa kan rumit yang dibayani kan gak gue kayaknya yang bawa golok tuh yang bawa golok asli yang bawa golok nanti mau isi kepalang aja nanti goloknya melayang apa mas ini ya sebelahnya lagi yang kemarin nyangkul. Astagfirullah. Mau dicek lu, anu Mas Aceh Mas lah. Itu tuh ah. Kamu ngerasain kamu. Assalamualaikum. Jangan tahan apa enggak? Iya, woi. Jangan apa enggak? Astagfirullah. Tenang nanti. Tenang nanti. Enggak kelihatan, Mas. Ini mbah berisiko ini bisa berisik baik ini suruh Kang ini dari itu bentang apa kandang rewan gimana mas kun maju kun assalamualaikum Kang bentang apa itu hati-hati bang nanti kamu kayak dangik loh muka-muka kayak dangik jebakan, jebakan, mundur baik mundur, mundur, mundur. Ya, kita mundurnya ke arah mana ini mas? Nggak logis karena sana, munggah. Ayo mbak, naik lagi mbak. Sini. Itu jalannya itu. Itu. Itu jalannya. Jalannya benar, Mbah. Mancet ngene benok kok. Gigi 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 gigi. Turun lagi. Wah. Ayo. Ayo, Mbak. Ayo, kakian.
Wah. Kenapa gun? Mas, ini badannya kenapa, Mas? Wah. Allah, Allah. Wah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang, ini bang, pegang bang. Senternya, kok ke senternya diambil ke? Depannya badannya. Rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul kembali tempat ini dan berjumpa. Dan ketahuilah manusia, banyak pintu masuk ke surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tetapi kalian harus ingat satu hal, bahwasanya ada 9 lubang yang berada di tubuhmu yang harus kau jaga selama kau hidup. Kalian pastinya sudah tahu 9 lubang itu, bukan begitu? Ya. Apa saja? Lubang mata ada 2, lubang hidung ada 2, mulut. Benar sekali. Telingamu. Ya. Dan 2 lagi yang tidak bisa saya sebut. Ya, silit. Itu dibahas sama. Maka dari jagalah 2 lubang. Sebenarnya 9 lubang itu membawa kalian terjumpa dan terjauh dari pintu surga. Maksudnya? Kau harus menjaga lubang-lubang itu, karena 9 lubang itu sebenarnya mengeluarkan 9 kotoran dan membawa keburukan dari masing-masing lubang. Bisa dicontohkan dari lubang hidungmu saja, kau pasti mengeluarkan kotoran itu. Umbel, ingus, upil-upil. Benar sekali. Dan jika kau tidak membersihkan, maka kau sama saja tidak diterima dalam aturan sholat. Coba saja kau sholat dengan menggunakan ilmu, maka sholatmu tidak akan diterima. Oh, harus apa enggak sih, Mas? Ya, gue harus ke dimana. Gue rambut warnanya banyak. Oh, pesennya kayak ya? Ada enggak ya? Ada apa enggak? Gue sebuah apa enggak? Tidak ada rambut. Namanya rambut lanang atau laki-laki. Sik, stres ke. Kau mengatakan ku stres. Banyak tanggit ya. Wah, dia gimana? Mohon maaf, Tuan. Saya mencari rambut lanangmu. Tapi itu orang ngamuk orang, Mas. Oh, ngamuk. Ya apa? Jagalah 2 lubang di bawah lubang mulutmu. 2 lubang di bawah lubang mulutmu? Ngomongnya dagung gak ada lubang. Kalau di bawah ini si dubur sama lubang kemaluan. Manuk-manuk. Pepe apa, Dik? Itu yang saya maksud. Salah apa? Ya takun, Dos. Hah? Aku bedik lah, blendus lah. Ini salah cabut ngebutak ki. Ini sih gitu, timbang-timbang gitu. Rambutnya dangnya kandel-kandel, masalah cinta aku sih gitu. Ya dengan, berarti dengan lubang kemaluan itu gimana maksudnya? Kok menjaganya, kok bodoh sekali. Iya, menjaga dari apa?
menjaga supaya dapat masuk surga kayak gitu maksudnya. Nah, itu keluar tuh lubang dari anus. Sufun. Halo. Tapi itu masalah keburukan. Sedikit. Nah, keburukan gimana? Kaku, ada yang makan. Bingung aku ngeblank coba. Ya, oh. Halo, buah. Ini mas, satu mas. Gimana masalahnya mas? Yang dikasih yang makan. Coba di 9 lubang itu gimana? Iya, kebakar. Oke, nurung kebakaran tong guys, kebakaran. Permus le, Mas. Mbah. Nah, wis mari kita. Mbah. Mbah. Kau kenang sawan celeng. Saya kira lebih cembu total. Gara-gara ketemu itu sih. Ketemu dukun, ketemu kumatan. Ya. Aduh, kenapa tukang matul? Mas, ini kalau misalkan kumat dicabut bu rambutnya bolak-balik kayak gitu ya bisa-bisa gundul entong leh. Iya, kau buta kau sel. Bawa kumat di fajar ini. Lubang-lubang. Apa? Kemas. Jadi sih tadi pikiran tadi. Dia ngelubung alas ini kayak dikubung lah lho pikirannya lho mas. Isi sang tua muslim mana lho. Jauh banget kita ya. Duruh banget kek. Mana bagi duruh banget kaya puncaknya lah Jan. Puncaknya nani kok. Nana kaya. Apa kok Ayo lah macet yuk. Ini cekalan yuk. Ngarap-ngarap. Ayo kok. Semua mau nampak-nampak nombor itu. Buka. Untuk alam kok. Awan jatuh kamu ini. Medeset. Aduh Chan. Awan jaga somuk. Ini dulu. Ini dia ketahuan. Kung-kung poli. Kelihatan lamuk enggak? Kelihatan kai. Kok muslim tuh bang muslim itu kayaknya bolong apa? Katanya pendek nengin kalau cerobot ya? Dur banget. Tuh si esi puncak maning. Ini jadi misteri itu. Masuk di situ. Jangan pikirannya dapat disalahgunakan dia. Upaya ini mas dari bawah dulu. Kalau sudah bisa, kita pulang. Oke mas. Iya, jadi kayak mau ngelulu yo. Kita tuh apa nih bu? Bisa sih. Kita tangi, kita tangi. Yang sudah disitu aja, mas. Ngeblank sih pak. Ngeblanknya malah ngeblank banget aku guys. Malah kayo wong bingung tujuan okay. Kepriwen ini. Untunge wis manan padang lho nek mesorop kuwi ngerti-ngerti. Okay. Anjluk yo. Iyalah kurang 5 juta padahal. Apane? Hah? Diteku. Ibu apa? Ya Allah. Kebutuhan dewekku. Apa baik deh. Aku memek lambi pada hilang triwen ya. Kata kopi. Bangsat. Ini jembatnya bu. Oke. Itu beri orang pada jelas nyupan bu. Kamplang rugi siang bu. Siapa tak bojonenya pada hilang. Apa yuk? Hah? Siapa tak bojonenya pada hilang lagi di pepe malah ada nyolong. Gendakan deh kan bojonenya kok. Masa sih. Iya. Kurang 5 juta top gue. Butuh ku cabut malah. Ya, matur nunggu ya. Ya.
Drapada. Kejaran kae masih de lo, anu. Cepat-cepat tuh men, udah semending. Jeblesan sisan kok, Mbah. Ngejel maju ngene. Ki mbok pengen modal di situ nih, gari modal di situ. Wis kayak ngurusi cepet bae kok, ora semelu-melu. Enggak nanyar piye jal. Oh, jong sok. Untuk kula ngasuk sekandir, camet kok. Ono ngene. Goblok. Lho, iki kok pirang-pirang, turat-turah. 10 juta wis sing 5 juta wis ole. Wis. Kan nggo tuku lemang nek pak aji. Iya, hae. Ya, sementara semene duit tabungan di sini kok. Pondok pesantrennya sih. Tapi kan, Bok, sing kalau semana kaya orang-orang kabian bu ya, karena cukup baik semua nonton bu ya bayar kurang 5 juta rung kajian yang kita dibayar kajiannya ke jadi bojone kan dua selengan belum semua kan kopi kok orang ngomong jadi anak simpenan yang suruh bandal apa yang ngende sahabat gue dengan sahabat utang ini sahabat-sahabat bilang suruh bandal ini kurang apa kan betah ya gue Udah masang urunan mani gak? Berarti kurang orang dina mani ini lah. Terus dina mani anjluk ya anjluk kan gak? Nyatung terus dina jajal bok menawa oleh keringanan mas. Keringanan apa? Keringanan kan lagi di tersalup 5 juta keringanan. Ini coba waktu terus dina ngolet 5 juta kue maksudnya utang-utang yang didisit itu loh. Dasarnya kurang semen pirang sakit kan ya? Nek ora oleh telung dina ya rong dina pas dina iki lho. Bayar lemahe be urung lunas kok kurang semen pirang sak. Sopone kok nonton berubat kok nyong ngene. Ngetunge udah dina anak ngetung dina ta suwe dik. Dina kuwi anu jam, Mbok. Sapi arep bojo jajal ngetunge dina. Wis cukup. Ngono. Ini jam dulu. Ini super banget lah tadi. Orang rewel lagi gue. Ini diseram di situ. Kaji-kaji udah ditangin 5 juta. Oh kaji ini berkorupsi. Oh kaji, kaji kilit kan. Oh iya. Memangnya di sekolahan. Oke, jere. Oke. Orang melu-melu. Ya. Pelem gigal beroleh ditutur. Kucing pun. Jere kaji pelit. Ini jere be. Kurungnya iku. Gue coba ngerti kaji kayak kena kaji daripada aku kaju kayak gue syukur aja kaji udah pelit emang dia habis dua jabatan kaji nih waduh itu bener sempak dan bisa cara-cara menteri sangkem badannya dalam kan untuk anak mobil kita gantai 5 juta kan lah goro-goro mau gade mah gue tuku gelang bela di kalau gelang karet toh ngawih gun karet tenang mau gajian balik nambah ambu mas lah tola-tola apa ya yang paling mau ini loh waktu gue sedina parang dina mbok oli ini loh tadi atul bodolan wong disit itu loh mas dikulat-kulat tangan di disit minta yang jeluk waktu apa kok dina ini ya itu loh apa? Kok dina? Wah makanya ini kok dina kayak ibu mas wah itu bisa emosan banget yo. Iya kan tambang aja supaya nyuruh raihnya sogun lagi yakin kok kesurupan mbak ada orang kaya apa ya kan kesurupan belum kapok ya jadi seneng kok kesurupan udah berisiki berisiki dasarnya wong kaya gue lu kaji duduli lotre berisiki gue kaki belendos lu makanya kajinannya tuh kalau lain Jakarta itu deh itu tanah abang yang ngadu gue kurma santelan pernah-pernah gini poci-poci mas ini hujat kaji kayak gue kemarin kalung bukan jalung-jalung kan gue gawe rumah kan Weh
Ana keramik apa barang jare bese sing mereka toto apa yo? Toto. Toh anu. Masih kenal kelangan duit, pura-pura kelangan duit kok jare wangi kok. Hah? Mau pura-pura kelangan duit padahal kalian delah. Ono mbudu.